Halo, balik lagi di channel Spur Madiun. Ya, sudah terlihat di depan kita adalah lokomotif tram uap dengan gerbong baru kita, ada gerbong minyak dengan satu gandar ya, dan diikuti dengan gerbong dengan daya gandar 3 ya. Jadi roda ada 3 di ini. Jadi kita sesuaikan dengan rolling kita kali ini. Langsung saja kita rolling. Jadi pengaruh sekali ya jika kita mempunyai lokomotif bermesin dengan satu gandar, atau bahkan kita jarang merollingnya, rollingnya akan kurang lancar ya. Dan kalau pengen lancar lagi, rajin-rajin kita membersihkan relnya ya. Thank you.
Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Spoor Madiun.